Kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang ketiga, di minggu keempat di bulan November ini. Dan di sesi yang ketiga ini nantinya kita akan mendengarkan paparan yang nanti akan menambah ilmu kita, menjadikan kita seorang agent yang bisa menjadi role model, gitu ya, yang bisa membawa dampak positif untuk agent yang lain dan juga untuk lingkungan kita. Pasti penasaran seperti apa materinya? Materinya akan disajikan selama 21 menit ke depan, dipaparkan oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidang marketing. Dan saya memanggil dia adalah Bro Michael Pranajaya. Silakan Bro Michael Pranajaya. Baik, terima kasih Sis Jo dan terima kasih teman-teman agent. Hari ini kita langsung saja sharing bersama tentang bagaimana agar kita bisa menjadi role model agent of the year ya. Oke, saya akan tampilkan. Nah, inilah slide-nya agar kita semua bisa menjadi panutan dan juga kita belajar dari agent-agent yang terbaik ya, sehingga kita bisa menjadi role model yang luar biasa. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu apa sih itu role model ya. Ada orang yang bilangnya adalah panutan dan lain sebagainya ya. Kita lihat role model adalah orang yang tingkah lakunya, contoh tindakannya dan kesuksesannya itu bisa dicontoh oleh orang lain ya, terutama oleh orang-orang muda atau ibaratnya yang lebih junior ya. Role model, panutan atau teladan juga adalah seseorang yang menginspirasi orang lain untuk bisa meniru perilakunya yang baik. Ya, jadi boleh dicatat di sini adalah perilakunya yang baik. Jadi nggak cuma kesuksesannya aja, nggak cuma jago jualannya aja, tapi ada perilaku yang baik yang bisa kita tiru. Ya, baik itu kita masih junior ataupun kita yang baru bergabung. Ya, oke. Kalau berbicara mengenai role model, biasanya kita melihat, wah ini agent yang udah sukses, agent yang pencapaiannya luar biasa ya. Kebanyakan orang hanya melihat sekitar 20% kesuksesannya itu ya, melihat pengetahuannya, melihat keterampilannya, skillnya atau pencapaiannya. Yang kebanyakan orang tidak melihat adalah 80% itu etos kerjanya, atau kalau yang tadi menurut definisi tadi adalah perilakunya ya, attitude-nya. Nah, etos kerja ya kalau kita bilang ya, apa aja itu? Ya di dalam 80% ini ibaratnya gunung es ya, yang tampak itu hanya 20%, yang tidak kelihatan itu 80%. Itu ada kepribadiannya, nilai-nilai dirinya, kreativitasnya untuk mendapatkan listing dan juga untuk bagaimana mendapatkan buyer gitu ya, yang potensial buyer, lalu kreativitas, kegigihan dan lain sebagainya. Perlu nggak sih yang namanya pengetahuan dan keterampilan? Ya perlu juga ya, teman-teman agent dan juga semuanya ya, pasti kita perlu yang namanya pengetahuan, skill, dan lain sebagainya. Itu 20%. Dan ini penting juga walaupun tadi hanya 20%. Apalagi untuk skill di tahun 2025, ini saya dapat datanya nih dari World Economic Forum, bukan dari saya, tapi dari World Economic Forum, itu kita perlu membekali keterampilan, membekali skill kita juga untuk kedepannya. Itu yang paling pertama adalah analytical thinking dan inovasi. Nah, ini penting sekali. Kalau top 10 skill di 2020, itu analytic thinking mungkin masih di urutan ke-2 ataupun di bawahnya ya. Tapi sekarang udah jadi nomor 1. Terus yang kedua adalah active learning. Jadi mau untuk belajar secara aktif. Nggak harus tunggu disuruh-suruh sama atasannya, sama bosnya. Tapi aktif untuk belajar. Kalau saya gagal untuk closing, ya, untuk mau jual rumah yang primary atau secondary, berarti saya harus belajar. Nah, itu ya, diperlukan keterampilan untuk active learning, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti teman-teman agent bisa searching di internet, ya, tentang top 10 skill of 2025, ya, 2025. Oke, kita lanjut, ya. Selain 20% itu, yang tidak kalah penting untuk menjadi seorang role model adalah 80% yang ada di dalam dirinya atau perilakunya. Nah, seorang role model yang baik, yang luar biasa, itu memiliki karakteristik sebagai berikut nih, yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Yang pertama adalah, dia harus punya visi
ya, visi. Role model harus memiliki visi untuk mencapai sesuatu. Jadi harus ada goal, harus ada visi di dalam hidup ya yang menggerakkan kita. Karena kebanyakan dari kita cuma ya udah, pokoknya yang penting bisa jualan, penting cari ya dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya setting goal ya, target yang menantang yang membuat kita semakin semangat. Terutama ini sudah mau di penghujung akhir tahun 2020 ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, harus punya passion. Seorang role model yang baik itu dia memiliki hasrat dan bisa kelihatan hasratnya tersebut dalam bekerja ya, passionnya dia. Misalkan ada calon buyer yang menelponnya sore hari ataupun bahkan malam gitu ya, dia tetap semangat, antusias untuk menyapanya, untuk memberikan servis yang terbaik ya, bahkan di hari libur dan lain sebagainya. Kita bisa lihat orang tersebut memiliki passion atau tidak ya. Lalu ada yang ketiga, karakteristik dari seorang role model yang juara adalah dia punya value. Nah, ini yang penting ya, punya nilai. Nilai-nilai yang Anda yakinin ini sangat penting sekali, karena ini akan mempengaruhi cara Anda hidup, cara Anda dalam bekerja. Lalu juga, ya, tidak kalah penting, role model selain punya nilai adalah persisten. Di mana dia adalah persisten, ibaratnya gigi ya, gigi. Karena dalam namanya kita jualan, baik itu rumah baru ataupun secondary, prosesnya itu kadang ada orang ya, apalagi secondary gitu ya, kadang-kadang dia survei dulu kan, riset ke beberapa rumah, biasanya umumnya 7-8 rumah dulu, baru dia kayaknya saya mau nih yang ini gitu. Jadi ada proses yang panjang, oleh karena itu diperlukanlah persistensi ya, kegigihannya kita. Jangan begitu ada satu calon buyer ya, lagi lihat-lihat rumah, dia nggak mau ya, ya kita udah langsung patah hati ya, atau ibaratnya udah langsung moodnya nggak terjaga. Nah, jangan, kita harus gigi ya, coba follow up lagi, coba tebar jala lagi ya, dan lain sebagainya. Jadi harus gigi. Dan yang kelima yang harus dimiliki seorang role model adalah kreatif. Karena apa, di zaman sekarang suka tidak suka kita perlu meningkatkan kreativitas. Bagaimana caranya untuk mendapatkan listingan yang bagus, lalu juga potensial buyer yang cocok sesuai dengan segmen unit ataupun properti yang Anda jual ya. Jadi kalau Anda itu misalkan harganya 5M, tentu Anda harus mencari potensial buyernya yang memiliki dana budget sesuai dengan unit atau properti yang Anda mau jual ya. Dan kita langsung aja, tadi ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang role model, dan ini saya ambil dari inspiring story atau sebuah kisah nyata yang dari seorang mantan OB, ya, office boy, itu dia mampu sukses dan meraup ya, puluhan juta, bahkan ratusan juta dari jualan properti. Nah, ini buat kita semua ya, inspiring story ini. Beliau dari tahun 2013, dia bekerjanya merangkak dari bawah, yaitu dari sebagai seorang office boy di sebuah agency properti. Dia nggak tahu soal komputer, nggak ngerti ya soal komputer. Main internet juga cuma bisa main Facebook di handphone. Anda bayangkan. Ya, jadi kalau Anda masih ngerti komputer, ya masih bisa kotak-katik ya selain Facebook, berarti Anda melebihi dari beliau ya. Karena dia gaptek sama sekali. Terus bekerja menjadi seorang OB ya, dengan rajin. Dan tahun 2015, singkat cerita, seorang staff di kantornya meminta dia untuk memasang listing di sebuah situs properti rumahdijual.com. Nah, untungnya dia punya nilai adalah mau untuk mencoba, mau belajar. Jadi dia bilang, oh yaudah deh, saya boleh deh, masang di listingan, ya masang iklan, ya ini kamu coba pasang nih. Ya, dan karena gratis pula ya, dia juga mau belajar, ya, dia coba untuk pasang. Dia coba pasang, ya. Belum ada tanggapan, belum ada respon dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, dia coba sambil belajar. Oh begini tuh cara pasang iklan ya, saya baru tahu ya. Terus diminta lagi beberapa bulan kemudian, coba dong tolong pasangin lagi ya. Oke, karena sudah pernah, sudah tahu, dia coba lagi ya. dicoba sampai suatu ketika handphonenya berdering ya, bergetar. Ding. Wah, diangkat. Begitu diangkat, ternyata ini adalah telepon dari calon buyer. Karena seorang OB jarang biasa ngomong sama orang luar, ya kebanyakan yang cuma di kantor dia saja, di agensi properti tersebut.
dengan terbata-bata, takut ya, dia coba untuk berbicara, namun ya dia coba seadanya, sebisanya. Dan calon buyer ini minta untuk lihat unitnya karena tertarik melihat dari iklan tersebut. Oh iya, oke deh, boleh disetting waktu dan lain sebagainya. Ya. Karena beliau dari seorang office boy ya nggak terbiasa, nggak tahu gimana caranya mau ketemu sama calon buyer. Nah, karena ini kan penting ya, nggak tahu juga cara viewing, beliau minta atasannya di agensi properti tersebut untuk membantunya. Ya, singkat cerita ya, dibantu dan juga dia banyak belajar. Oke, yuk kita lihat ya, pelajari cara saya pada saat ketemuan, nanti kamu mendapatkan pembelajaran. Yes, ya, dia ikut, dia belajar, oh begitu tuh ya, caranya untuk ketemu sama calon buyer, ya, terus juga menyiapkan untuk rumahnya disapu, ya, bersih, biar calon buyer itu tertarik ya, nah, ibaratnya ngeliatnya, wah kotor nih rumahnya nih, ya, karena rumah secondary gitu ya, jadi dia banyak belajar di situ. Dan singkat cerita, dari banyak belajar, dia coba praktekin, dia pasang iklan ya dari listingan ya. Dia mencapai deal pertamanya dari seorang OB ya, yaitu rumah seharga 4 miliar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan mendapatkan komisi 40 jutanya yang pertama. Anda bisa bayangkan bagaimana gembiranya dari seorang yang penghasilannya mungkin hanya beberapa juta, tiba-tiba mendapatkan komisi puluhan juta. Jadi semakin antusias, jadi semakin pede, dan makin tertarik untuk memahami tentang dunia properti. Dan dukungan belajar juga datang dari bosnya, dari teman-temannya untuk dia belajar. Dan dari situ, ya, di Januari 2016, beliau sukses mendapatkan komisi 100 jutaan rupiah dan sekarang menjadi agent spesialis area Cipete. Luar biasa ya, teman-teman ya. Dari seorang office boy, akhirnya menjadi agent spesialis area Cipete. Dan kalau kita telisik ya, kalau kita tanya-nanya, apa sih jurus gitunya? Ya, ternyata beliau sharingkan, ya, Pak Rifai Selamat ini men-sharingkan, dan dia juga masuk di dalam liputan 6 ya, ditanya-tanya apa sih kiat-kiat jurus jitu agar bisa seperti Bapak nih ya, sosok yang luar biasa. Beliau hanya bilang, yang pertama, kita harus pahami detail produk yang akan kita jual. Jadi misalkan produk rumah, baik itu rumah primary ataupun secondary, kita harus tahu detailnya, ukurannya berapa, terus surat-suratnya bagaimana, SHM kah, ya, HGB atau apa, terus view-nya hadap mana, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus tahu detailnya. Jangan cuma kita, oh, lihat dari listingan. Misalkan ya, Pak, saya bantu jualin ya. Oh, iya, iya, gini. Ya, kita cuma lihat deskripsi dari orang yang jual saja, tapi nggak dikunjungin. Nah, kalau beliau nggak, beliau kunjungin. Ini yang kebanyakan tidak dilakukan sama agent-agent lain, gitu ya. Nah, dikunjungin, lihat, oh, rumahnya seperti ini, detailnya seperti ini. Yang kedua, ya, jurusnya adalah datang lebih awal dan tidak terlambat. Ya, jadi kita harus datang lebih awal dulu dibandingkan customer. Jadi kalau janjiannya jam 10 pagi, ya beliau datang lebih pagi, bisa jam 9 atau bahkan jam 8 pagi sudah ada di sana. Karena yang namanya kalau kita jualan rumah secondary kan, kita harus banyak ya melakukan koordinasi ataupun mediasi. Ya, terutama ya seperti biasa, kita perlu untuk kunci ya, kunci dari pemilik rumah. Nah, itu kan perlu kita lakukan koordinasi terlebih dahulu. Kadang-kadang dari pemilik rumah juga ya mengirimkan kurir atau apa. Nah, jangan sampai begitu kita sampai di sana, customer sudah sampai, kita baru nelpon mau minta kunci. Nah, kata beliau itu kasihan dan membuat customer jadi malas karena harus menunggu dulu tuan rumahnya, ya pemilik rumah untuk mengantarkan kunci. Belum lagi nanti ada hal-hal lainnya. Ya, jadi harus dipantau dan datangnya before on time katanya ya. Nggak terlambat. Ketiga juga harus kita jaga sopan santun, ya sikap. Ya, sikapnya karena beliau dari OB, jadi dia ya tahu ya, lebih humble, ya, jadi lebih tahu dan juga jangan sampai customer merasa risih dengan sikapnya kita ya. Seperti itu. Lalu dia katakan juga namanya kita belajar harus sabar, terus maju dan pantang menyerah. Karena untuk mengclosingkan suatu properti itu kan diperlukan waktu ya, nggak bisa langsung sekaligus ya. Syukur-syukur kita
langsung lihat, langsung tertarik, langsung deal gitu ya. Tapi biasanya umumnya diperlukan waktu. Jadi perlu sabar, terus follow up, dan jangan lupa kasih updatean info-info terbaru kepada calon customer Anda ya. Calon buyer Anda nih, kasih info updatean terbaru. Misalkan oh, APR-nya ada bisa di sini, Pak. Di bank ini lagi ada promo, Pak, untuk bisa cepat ya, untuk approval misalkan ya, one day approval atau apa dan lain sebagainya. Nah ini, dari seorang mantan OB saja bisa teman-teman agent ya, dan menjadi role model di tempat dia bekerja sekarang ini ya, seperti itu, luar biasa. Lalu kita lihat lagi ya, kita juga untuk menjadi role model kita perlu belajar juga dari sales-sales lain ya. Nah, kalau tadi dari properti ini, saya ambil juga contoh dari luar properti yang cukup legendaris ya, di bidang otomotif, yaitu Joe Girard. Ya. Joe Girard di dalam prestasinya, beliau mampu menjual 13.000 satu mobil ya, setahun, di tahun sekitaran 1963-an ya, sama 1978. Jadi luar biasa sekali, beliau bekerja di salah satu mobil Eropa, yaitu di Chevrolet, di mana dia kalau kita rata-rata sehari mampu menjual 6 mobil ya teman-teman ya, luar biasa ya, 6 mobil dalam waktu satu hari. Di mana biasanya target penjual mobil, kalau teman-teman agent punya rekan yang berjualan di tempat otomotif, itu biasanya target sebulan 4 unit ataupun 6 unit mobil. Ini tertutup sama Joe Girard dalam waktu satu hari ya, target sebulan. Oke, singkat cerita, kita pelajarin mindsetnya ya, apa yang berbeda dan apa yang menyebabkan Joe Girard ini bisa menjadi sales terbaik ya, penjual terbaik, dan juga masuk ke Guinness Book of Record. Yang pertama dia sharingkan adalah mindset entrepreneur yang dia bangun ya, yaitu pertama adalah dia bilang, ini adalah bisnis Anda. Jadi pastikan pada saat Anda bekerja seperti Anda sedang berbisnis ya. Untuk teman-teman agent yang baru bergabung ataupun yang sudah cukup lama ya, di refresh lagi, di remind lagi, pastikan ini adalah seperti Anda membangun bisnis. Ini adalah bisnis Anda. Kedua, berpikirlah seperti seorang pebisnis, entrepreneur, bukan sebagai seorang karyawan ya. Jadi nggak cuma sebagai MA saja, Anda adalah sebagai entrepreneur muda di dalam bidang properti. Yang ketiga, pelanggan ini adalah pelanggan Anda. Ya, apa itu maksudnya pelanggan adalah pelanggan Anda? Ya artinya Anda yang harus menjaga untuk pelanggan Anda ataupun calon buyer Anda. Tanggung jawabnya ada di Anda, dan Anda nggak bisa terlalu bergantung kepada perusahaan untuk menjaga dari pelanggan Anda. Lakukanlah apapun yang kita bisa semampu kita agar pelanggan kita puas. Ya, itu kunci dari seorang Joe Girard yang mampu menjual 6 mobil dalam waktu satu hari. Bahkan di puncak karirnya ya, orang yang mau beli mobil sama Joe Girard itu harus menelpon dulu buat janji 2 minggu sebelumnya ya, di puncak karirnya beliau ya. Jadi orang harus telepon 2 minggu sebelumnya, bikin janji, dan begitu udah bikin janji pun, misalkan 2 minggu kemudian Anda datang ya, itu saking ramenya orang mau beli mobil sama dia, kita harus ambil nomor antrian atau nomor urut. Seperti kalau kayak kita lagi ke dokter ya, Anda misalkan yang punya anak, biasa kan kalau ke dokter anak itu rame ya, antri. Nah, seperti itulah, luar biasa sekali. Oke, nah, apa sih yang bisa membuat kayak Rifai Slamet, kayak Joe Girard kok bisa sukses dan menjadi panutan bagi banyak orang di berbagai tempat ya, kalau Joe Girard sampai di berbagai negara. Nah, ternyata formula sukses ini adalah dimulai dari belief system kita ya, dari keyakinannya kita. Yang tadi itu kalau dalam gunung es ya, dimulainya dari yang 80% dulu ya, etos kerja itu dimulai dari keyakinan. Kenapa dari belief system atau keyakinan? Karena dari keyakinan ini akan mempengaruhi pikiran Anda, mempengaruhi emosi Anda. Dari emosi dan dari pikiran Anda ya, dari logik Anda, ini yang akan mempengaruhi keputusan. Dari keputusan ya, setelah Anda ambil keputusan itu biasanya akan ada tindakan atau strategi yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi hasil atau result. Jadi kalau teman-teman agent mau merubah hasil Anda ya, misalkan wah kok kayaknya saya susah ya untuk jualan, sebulan cuma laku 1 unit
atau bahkan 2 bulan cuma laku 1 unit. Nah, Anda mau rubah hasilnya, jangan cuma 1 unit. Berarti Anda harus rubah apa? Rubah tindakan dan strategi Anda. Merubah tindakan dan strategi dari mana? Dari merubah keputusan. Keputusan didapat dari kita merubah pikiran dan emosinya kita. Dan pikiran dan emosi itu datangnya dari belief system. Itu ya, teman-teman agent ya, buat kita semua. Dan dikatakan sama Muhammad Ali, ya, petinju legendaris, "To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, pretend you are." Artinya, di sisa waktu, kita sekitaran sebulanan lebih, ya, karena bulan Desember efektifnya nggak sampai satu bulan, agar Anda bisa menjadi the best marketing associate, ya, ataupun the best agent, Anda harus percaya bahwa Anda adalah agent yang terbaik. Tapi gimana, ya, Coach Mike, saya belum dapat penghargaan. Kalau Anda belum, beractinglah kalau Anda adalah agent terbaik. Dan ini dibuktikan sama Joe Girard. Sebelum Joe Girard, dia berhasil menyabet Guinness Book of Record dan mencapai penjualan yang luar biasa di bidang otomotif. Beliau sering memakai pin pada saat ketemu sama calon customernya, ya, yang mau beli mobil, dia suka pakai pin. Wah, pin apa itu, Pak? Customer penasaran. Ini, Pak, pin yang terbaik, the best, Pak. Wah, Bapak berarti udah nih, tahun ini, Pak, saya akan mencapai. Wah, itu ya. Jadi, kita beracting seolah-olah kita pasti mencapai hal tersebut. Jadi, kayak misalkan, teman-teman agent, pasanglah target. Misalkan tahun ini pengen menjadi top 5, ya, sebagai agent atau sebagai marketing associate top 5 besar di Indonesia. Anda bisa banyak belajar di situ ya, dan Anda berlakulah seolah-olah memang Anda adalah top 5 dari agent terbaik, ya, di Indonesia. Oke. Untuk kita bisa menjadi agent yang terbaik, selain kita beracting, ya, yang harus kita ingat juga adalah kita harus memutuskan dulu. Memutuskan apa? Memutuskan kita ingin menjadi yang terbaik. Kebanyakan dari orang, ya, kebanyakan dari kita, itu belum memutuskan, yes, saya mau deh, saya mau menjadi top 5, ya, agent terbaik properti di Indonesia. Kita harus memutuskan dan berani memutuskan. Dan saya challenge untuk kita semua, ya, beranilah untuk memutuskan bahwa Anda mau menjadi yang terbaik, ya. Putuskan menjadi top 10% di bidang Anda atau di profesi Anda. Karena kata Brian Tracy, ya, penulis buku dan juga seorang sales yang legendaris, ya, internasional, top 10% di setiap industri atau profesi itu biasanya memperoleh 10 kali lipat dari penjualan, komisi, apapun itu, ya, lebih daripada yang lainnya. Top 10%, ya, di setiap industri apapun, mau di properti, mau di industri apa, ya, itu biasanya akan memperoleh 10 kali lipat dari yang lainnya. Jadi putuskan untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang expert di bidangnya, jadi pakar, kalau perlu sampai dikenal di sosial media. Kalau mau beli properti, misalkan, ya, saya maunya belinya dari Pak Gunawan Oye. Nah, ya, kalau mau cari properti, saya mau carinya agent yang ini, ya. Karena apa? Kayaknya dia tahu banget, ya. Dia soal seluk-beluk properti, dia tahu, ya. Keren. Nah, itu dia. Sehingga Anda bisa menjadi role model di bidang properti. Dan satu lagi, saya tampilkan, ya, untuk rekan-rekan agent, kisah inspiratif yang bisa kita pelajari dari role model yang luar biasa. Ini ada sebuah cerita kisah Raja Properti di negeri kanguru atau di Australia, ya, mungkin teman-teman agent mah udah tahu, ya, yaitu Pak Iwan Sunito. Nah, ini yang viral, di mana orang Indonesia berhasil menjadi top 10% yang berpengaruh di Australia. Ya, biasanya kita jualan lokal di Indonesia segmen marketnya. Nah, kalau ini segmen marketnya di Australia, dan beliau menjadi terbesar kedua, ya, di Australia, diperhitungkan sekali. Kita simak, ya, kisahnya Pak Iwan Sunito, seorang CEO dari Crown Group, itu seperti apa. Kita pelajari sama-sama. Beliau ini lahir di Surabaya, dan besarnya lebih banyak dihabiskan di Pangkalan Bun atau di Kalimantan Tengah. Pernah tidak naik kelas
Ya, jadi bagi teman-teman agent, kalau Anda dulu mungkin prestasi sekolahnya tidak bagus, nggak usah berkecil hati, nggak usah patah hati ya, atau malu. Ya. Seseorang yang raja properti aja pernah mengalami hal tersebut. Dan bapaknya itu pernah kerja serabutan karena gagal untuk mencoba merubah nasib di Surabaya. Ya. Jadi orang tuanya itu pengen untuk merubah nasib agar kehidupannya menjadi lebih baik, ternyata gagal. Ya, jadi beliau akhirnya ke Pangkalan Bun, mencoba untuk merubah nasib kembali, di situ ya kerjanya serabutan. Dari menyadap karet, motong-motong kayu, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya biar bisa bertahan hidup dan bisa membesarkan anak-anak. Singkat cerita, kehidupannya ya seperti anak-anak muda biasanya yang di daerah kampung gitu ya, di daerah pedalaman. Dan segala cara dilakukan sama orang tuanya, dia juga bantu untuk orang tuanya. Singkat cerita, berhasil dikumpulkan dana, orang tuanya bercita-cita agar anaknya juga bisa mampu merubah hidup, dan dia bisa menjadi lebih baik lagi kehidupannya, sehingga menyekolahkan untuk anaknya dengan segala keterbatasan, dengan segala dana, saya pinjam sana-sini, ya, di tahun 1984, beliau akhirnya bisa untuk ke Australia untuk belajar S1 arsitektur. Setelah lulus, 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan arsitek, dan memutuskan untuk mencoba membuka sendiri ya, bersama dengan temannya yaitu Pak Paul Satio ya. Beliau mendirikan Crown Group pada tahun 1994. Nah, selain jualan properti ya, yang dimulai pertama adalah karena beliau lulusannya arsitek, yaitu dia mendesain merenov untuk pagar, untuk garasi, kamar mandi ya, kecil-kecilan pokoknya. Dan beliau pun bilang waktu di awal-awal dia merintis, dia sampai nggak berani membayar orang selain mahasiswa. Karena apa? Takutnya kebesaran. Singkat cerita, dia lakukan terus pelan-pelan-pelan, ya, menjadi sampai dengan membangun satu unit rumah, dia coba untuk jual, dia coba untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2016, penjualan Crown Group itu bisa mencapai lebih dari 5 triliun. Luar biasa sekali. Beliau bercerita, ya, quote-nya adalah, "You think big in a start really small." Jadi, untuk Anda melihat pencapaiannya sekarang besar, tapi dulu ya, kita memulainya dengan hal-hal kecil. Jadi, teman-teman agent, buat Anda, untuk Anda mimpi besar, misalkan, oh saya pengen menjadi top 5, yes, itu bagus, mulailah dengan hal-hal kecil. Bagaimana agar saya bisa menjadi top 5 agent di Indonesia ya, yang terbaik. Jadi dengan langkah kecil ya, semua dimulai dengan langkah kecil. Oke. Dan kiat-kiatnya kita belajari dari Pak Iwan Sunito adalah pada tahun di 2008 pada saat resesi, pilihannya cuma 2, yaitu potong ongkos atau membuat proyek yang terbaik kualitasnya. Dan beliau memutuskan untuk memilih yang nomor 2, yaitu membuat proyek yang terbaik kualitasnya. Dan uniknya adalah pada saat beliau mengambil keputusan tersebut, malahan penjualan propertinya laku ya di saat resesi ya, di saat orang kesulitan. Malahan kalau kita memberikan yang terbaik, kualitas yang bagus ya, bahan yang terbaik, lampu-lampunya, desainnya, orang mau membayar mahal dan penjualannya bagus. Dia juga menerapkan Blue Ocean strategi ya, dia membuat goalnya dan membuat caranya. Jadi dari situ kita bisa mempelajari ya teman-teman ya. Saat ini mungkin kurang lebih seperti di tahun 2008 lagi resesi, pilihannya cuma 2, ya, kita ngirit-ngirit ya, atau bahkan kita membuat yang terbaik. Jadilah agent yang terbaik, lakukanlah cara-cara yang terbaik, dan juga buat lakukanlah Blue Ocean strategi. Yang ketiga, kiat-kiatnya adalah ramah, pantang menyerah, dan rendah hati ya, seperti itu. Sehingga beliau diganjar dengan prestasi yang luar biasa di tahun 2013, mencapai Golden Leadership Award, ya, lalu juga dari Ernst & Young Entrepreneur of the Year didapatkan, dari Properti dan Bank Indonesia, Kongres Diaspora Entrepreneur Indonesia 2013, 2015 juga ada, dan lain sebagainya. Oke. Dan di beberapa menit terakhir, bagaimana agar kita bisa seperti itu, ya, menjadi panutan dari beberapa orang-orang sukses di dunia properti dan dunia penjualan lainnya. Yang pertama adalah berikan nilai tambah.
berikan nilai tambah dari mana? Bisa dari strength-nya Anda, kekuatan Anda apa, keramahan Anda, ya, ataupun dari kemampuan Anda berbicara, pendekatan Anda. Lalu bisa juga dari nilai tambah dari apa? Competitive advantage, ya, apa bedanya Anda dengan agent yang lain, ya, ataupun Anda bisa kasih nilai tambah dari apa? Dari service Anda, service excellent-nya Anda. Ya, kalau orang kebanyakan lihat rumah, ya udah lihat rumah aja. Kalau Anda sapu dulu, atau kalau perlu Anda pelin dulu tuh ya rumah secondary-nya, ya, sehingga apa? Wangi, bagus, ya, orang pun minat untuk mau beli rumah tersebut. Dan yang terakhir adalah gunakan faktor kali. Apa maksudnya faktor kali? Itu berapa banyak orang yang membicarakan Anda, mereferensikan kalau mau beli properti, beli saja sama agent yang ini, ya, atau ibaratnya beli aja sama Pak Nurkolis kalau mau cari properti, ya. Jadi mouth to mouth atau MLM, mulut lewat mulut, ya, banyak yang mereferensikan Anda, ya, kalau dalam dunia kayak penjualan online adalah reseller. Berapa banyak orang yang membicarakan Anda, mereferensikan Anda menjadi faktor kalian. Oke, itu dia. Semoga bisa menjadi role model agent yang terbaik